بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد وبشرح صدري ويسر أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا رب العالمين Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah segala puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah azza wa Jalla Atas setiap nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita Terutama nikmat bisa beribadah kepada Allah di mana kita hari ini bisa memulai hari baru dengan menjalankan kewajiban sholat maghrib dan insya Allah tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita dalam beribadah kepadanya di mana semua ibadah itu kelak di hari akhir akan bisa menjadi pemberat timbangan kita, amal kita di hari mizan dan sekaligus wasilah untuk kita mendapatkan ridho dan surga dari Allah so, Azza wa salam juga mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim dan insyaallah tentu kepada kita semua umatnya yang istiqomah menjalani semua Ajaran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Insya Allah hari ini kita akan memasuki pembahasan Seputar kitab eh, hadis yang berisikan hadis-hadis ahkam Dari kitab Umdatul Ahkam Karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah Ta'ala Dan kitab pertama atau bab pertama yang akan kita bahas Cara umum sebagaimana dalam kebanyakan kitab hadis adalah dengan persoalan kitabu toharoh, kitabu at yaitu pembahasan seputar hadis-hadis tentang cara bersuci. Ya. Namun, eh, sebelum kita masuk kepada pembahasan seputar hadisnya, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan terlebih dahulu pengantar seputar fikih toharoh yang merupakan bab pertama di dalam fikih ibadah yang mana toharo itu jemaah sekalian sebenarnya secara bahasa bermakna an sesuatu yang bersih tetapi kalau kita kemudian definisikan secara syariat maka yang namanya toharo itu tidak identik dengan yang atau tidak selalu identik dengan sesuatu yang bersih Biasanya istilah toharoh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan istilah suci. Ya, dengan istilah suci. Dan ada cukup hadis yang populer ya, bagus sekalian. Yang seringkali biasanya ditempel-tempel di toilet umum ataupun di toilet masjid misalnya. Yaitu hadis an-nazofatu minal iman. Ya, terjemahannya kebersihan itu sebagian dari iman. Sebenarnya ini bukan hadis pak ya atau ini adalah kalimat yang masyhur tetapi hakikatnya bukan termasuk hadis tapi kalau kita kemudian ingin merujuk kepada hadis ya disebutkan dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan kepada makna yang hampir sama bahwa at-tahuru syatrul iman at-tahuru syatrul iman ya, terjemahannya adalah kesucian adalah bagian dari iman karena kenapa? Sebab yang namanya bersih atau nazofah itu perspektifnya adalah kita manusia, akal manusia. Tapi kalau yang namanya suci itu perspektifnya adalah syariat. Tidaklah syariat menetapkan suatu benda itu suci atau najis kecuali ditemukan adanya dalil, ya. Maka para ulama bersepakat hukum asal segala benda itu adalah suci apa najis, Pak? Hukum asalnya? Suci. Dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil asya at -tuharuh. hukum asal segala sesuatu adalah suci dan tidaklah kita menghukuminya benda najis kecuali ditemukan adanya dalil syariat dari Al Quran ataupun sunnah. Ya. Nah karena itulah uh, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pernah ber, pernah berkata dalam hadis yang diwetkan oleh Imam Abu Dawud laukanadinu birrai lakana asfal al khuffi awla bil mashimin a'lah Kata beliau, kalau seandainya agama itu semata-mata berasalkan dari akal, maka sungguh Nabi Wasallam ketika memerintahkan mengusap khuf yang akan diusap, kalau berdasarkan akal adalah posisi yang bawah. Karena posisi itu yang kotor, tapi beliau mengatakan, "Aku mendapati Nabi SAW mengusap khufnya itu pada posisi yang di atas." Karena agama ini dibangun pada asalnya berdasarkan wahyu. Ya. Nah, karena itu, berdasarkan hal ini, zaman sekalian. Bedakan antara istilah bersih dengan istilah suci, ya. Jadi, suatu yang bersih belum tentu suci, sebagaimana sesuatu yang suci belum tentu bersih. Lawan suci itu adalah najis, tapi lawan dari bersih adalah kotor. Ya, misalnya Pak, ada benda suci tapi dia kotor. Misalnya seperti keringat dan air ludah kita. Nah, keringat yang keluar dari tubuh kita, Pak, dan air ludah yang keluar dari mulut kita, itu kotor apa bersih? Bersih? Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan ludah itu bersih? Kotor gitu ya. Tapi dia ini benda suci apa najis? Benda suci, Enggak najis, suci. Ya bayangkan Pak, kalau air ludah kita najis, berarti di mulut kita ada najis, ya. Nah, jadi air ludah itu dia suci tapi kotor. Ya, karena yang namanya air luda itu disebut suci pak sebab kalau tersentuh di pakaian kita Soalnya kita masih sah nggak? masih tetap sah tapi ada nggak yang mau dihadiahi air ludah temannya? Bisa. ya nggak ada <laughs> karena itu benda kotor ya. Nah. begitu juga aja, mas sekalian ada benda yang menurut sebagian orang bersih tapi rupanya menurut syariat adalah najis misalnya seperti seekor anjing pak anjing itu Ya, kalau bagi kalangan non-muslim kan kadang menjadi hewan peliharaan yang hampir mungkin setiap hari dimandikan. Ya, saya tahun 2017 ke Hong Kong, Pak. Anjing itu termasuk hewan yang bisa jadi artis kalau dengan bentuk tertentu. <laughs> hampir setiap hari, Pak, dimasukkan ke dalam salon anjing yang bu yang mungkin ya lebih bersih anjingnya daripada yang masukin anjing itu ke salon. Tapi kira-kira sebersih-bersihnya anjing dimandikan, Pak, liur dan tubuhnya suci apa najis? najis. Tetap najis. Ya, tapi umumnya sih kalau benda itu suci umumnya adalah ber bersih umumnya ya. Nah, lantas bagaimana cara kita membedakannya? Kembali kepada kaidah yang tadi saya sebutkan bahwa suci standarnya syariat, bersih standarnya biasanya akal manu manusia, ya. Nah, jadi maka benda suci itu biasanya terkait dengan ibadah. Tapi kalau benda yang namanya bersih atau kotor yaitu biasanya adalah urusan muamalah manu manusia. Ini satu dan yang kedua, jemaah sekalian, definisi toharoh di dalam ilmu fikih seperti disebutkan oleh banyak ulama, misalnya Imam Mansur bin Yunus Al Buhuti mengatakan bahwa yang namanya toharoh itu adalah ul hadasi wa izalatun najas. Itu definisi toharoh. ul hadasi wa izalatu an najas. Bahwa yang namanya toharoh atau bersuci itu adalah suatu ritual di mana kita sedang mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Maka toharo dibagi dua oleh para ulama pak. Yang pertama adalah toharo dari hadas, yang kedua toharo dari najis. Dan dua-duanya adalah syarat dari sahnya sholat. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis wat Imam Bukhari, latuk balu latuk la balu sholatun illa bi tohur kamakol. Tidaklah diterima suatu sholat kalau tidak dalam kondisi suci, yaitu suci dari hadas sekaligus suci dari najis. Nah kalau suci dari hadas cara mensucikannya pak kita melakukan ritual namanya wudhu atau mandi janabah tergantung jenis hadasnya kalau hadasnya besar kita mandi janabah kalau hadasnya kecil kita berwudhu dan umumnya ritual bersuci dari hadas pak sifatnya tidak logis atau semata-mata ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya kalau kita kemudian buang angin dari dubur yang dibasuh bukan Bukan dubur kita, bukan tempat keluarnya angin, tapi yang dibasuh malah wajah, tangan, kedua kaki dan ke kepala. Karena itu ritual. Tapi kalau yang namanya bersuci dari najis biasanya bersifat logis, bersifat akli. Ya, karena najis ini nanti terkait dengan masalah sucinya badan, pakaian dan tempat sholat kita. Jadi kalau kita bicara syarat sah sholat, biasanya para ulama menyebutkan syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas dengan cara berwudu atau mandi janabah sedangkan suci dari najis terkait dengan pakaian badan dan tempat sholat ya, jadi kalau kita misalnya punya pakaian yang terkena najis pak berarti pakaian kita ini bernajis atau berhadas Hah? pakaian kita bernajis atau berhadas bernajis ya tapi kalau kita pak maafnya menyentuh kemaluan tangan kanan apa tangan kita yang Telapak tangan ya menyentuh kemaluan kita, berhadas atau bernajis. Berhadas, kecuali kalau maafnya kemaluan kita ada najisnya, Pak. Lalu kita sentuh dengan telapak tangan kita, maka otomatis kita berhadas sekaligus bernajis. Ya, baik. Nah, ini sepa, apa? Sekilas seputar masalah toharo Jadi, toharo ada dua: pertama, bersuci dari hadas; kedua, bersuci dari najis. Ya, baik. Nah khusus untuk hadis yang pertama jamaah sekalian sebenarnya ini hadis yang terkait dengan ibadah-ibadah yang bersifat ritual termasuk dalam hal ini bersuci dari hadas ya. baik kita akan masuk kepada hadis yang pertama imamu abdul ghani al maqdisi rahimahullahu ta'ala wa bihi wa amin al hadis yang pertama عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yan fa hijratuhu ila ma hajara Nah ini ini hadis pertama yang menjadi pembukaan dari kitab Umdatul Ahka. Dan beliau mengikuti tradisi Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Karena kitab Umdatul Ahkam ini seperti yang pernah saya sampaikan, merupakan kitab yang menghimpun hadis-hadis hukum yang diambil hadisnya dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, sebagaimana Imam Bukhari di dalam Sahihnya memulai hadisnya terkait dengan masalah innamal a'malu bin niat, maka Imam Abdul Ghani pun memulainya dengan innamal a'malu bin niat. Dan hadis ini jamaah sekalian adalah hadis yang menurut para ulama merupakan kaidah atau kaidah kawah ya kaidah min kawah Hadis yang menjadi pondasi beragama seorang Muslim bahkan hadis ini dikatakan sebagai ulama adalah sulust din dua pertiga dari seluruh agama yaitu terkait dengan masalah niat terkait dengan masalah niat nah karena itu ya hadis ini atau kitab ini dimulai dari masalah niat karena semua ibadah yang bersifat ritual umumnya mensyaratkan ibadah itu sah harus ada dasar niat Apapun ibadahnya ya, bukan hanya bersuci, termasuk sholat, puasa, bayar zakat, ibadah-ibadah lain disyaratkan harus ada niat. Ya. Baik. An amirul mu'minin abi hafsin. Dari amirul mu'minin. Kenapa aja mas kalian? Ya, kalau sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Umar itu biasanya diawali dengan kita menyebut Amirul Mukminin. Ini agak berbeda pak. Kalau ada hadis yang diwetkan oleh Abu Bakar As Siddiq misalnya, Biasanya kalau hadis itu diriwayatkan oleh Abu Bakar as ini nggak disebutkan Am Amiril Mukminin Abi Bakrin. Alasannya jelas sekalian karena penyebutan Amirul Mukminin itu baru terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui ide dari sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi dulu itu Pak gelar Abu Bakar as itu setelah wafatnya Rasulullah adalah Khalifatu Rasulillah. Apa arti khalifatul Rasulullah? Pak? Pengganti dari Rasul Rasulullah. Karena khalifah itu artinya pengganti. Ya. Jadi Abu Bakar as ketika menjabat sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi, gelar beliau khalifatul Rasulullah. Pengganti Rasul Rasulullah. Nah, yang jadi masalah Pak, setelah Abu Bakar as meninggal, penggantinya kan adalah Umar panggilannya terlalu panjang, Pak. Panggilannya apa? Khalifatu khalifati Rasulillah. Pengganti dari penggantinya Rasulullah. Karena khalifat itu artinya pengganti. Jadi kalau Umar bin Khattab itu, Pak, awal-awal beliau dipanggil oleh oleh rakyatnya gitu. Ya khalifatu khalifati Rasulillah. Wahai pengganti dari penggantinya Rasulullah, bayangkan Pak, kalau misalnya nanti yang ketiga, keempat <tik> <tik> ya, khalifata, khalifati, 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 Rasulillah, panjangan gitu ya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kemudian berpikir, "Ya, akhirnya beliau kemudian memberikan ide, kita panggil saja Umar bin Khattab dengan panggilan Amirul Mukminin. Awalnya, Pak, awalnya ya, yang menyebut kata Amirul Mukminin ini Ali bin Abi Thalib, jadi ketika sudah..." selesai dalam kondisi musyawarah dalam suatu masalah tiba-tiba Ali bin Abi Thalib mengatakan ya Amirul Mukminin terkejut Umar bin Khattab mendengar panggilan Amirul Mukminin karena beliau belum pernah mendengarkan panggilan itu kepada dirinya lantas ya kenapa kalian memanggilku dengan kalimat Amirul Mukminin akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan ya ya Amirul Mukminin kalau kami memanggil Anda dengan khalifatul khalifati Rasulillah ini kepanjangan akhirnya kami memanggil Anda dengan Amirul Mukminin kenapa li annaka antal amir wa nahnu jamaatul mukminin karena Anda adalah pemimpin kami dan kami adalah orang-orang ber, beriman. maka kami memanggil Anda Amirul Mukminin. Nah, akhirnya tradisi pemanggilan Amirul Mukminin ini berlaku untuk setiap khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan karena itulah jemaah sekalian, kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Umar biasanya disebut dengan dari Amirul Mukminin. Karena itu istilah yang pertama kali ditradisikan pada masa khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian ya An Amirul Mukminin Abi Hafsin. Beliau berkunyah Abi Hafsin. Kunyah itu apa, Pak? Kunyah itu dalam tradisi orang Arab adalah sebutan untuk menyebut seseorang yang disandarkan kepada anak tertuanya. Kayak misalnya saya, Pak. Saya misalnya punya saya punya anak laki-laki namanya Abdurrahman. Maka kunyah saya adalah Abu Abdurrahman. Nah Umar bin Khattab ini punya anak perempuan namanya Hafsah. Dan kita tahu Hafsah itu adalah istri Rasulullah SAW. Maka beliau berkunyah Abu Hafsin. Ya, dan orang Arab biasanya memanggil seseorang sebagai bentuk penghormatan dengan kunyahnya Abu Hafsin. Tapi di sisi lain Pak, orang Arab itu intinya ya ada tiga istilah untuk menyebut seseorang. Pertama isem, nama. Berarti Umar bin Khattab ini namanya adalah Umar. Ya, kalau kemudian ada panggilan abu atau ummu, itu namanya disebut kunyah. Ya, abu atau ummu disebut kunyah. Tapi kalau beliau bergelar sesuatu, Pak, misalnya Umar bin Khattab ini gelarnya adalah Al Faruq. Sebagaimana Abu Bakar gelarnya siapa? As-Siddiq. Ya, Utsman bin Affan gelarnya Zunnurain. Ya, maka gelar-gelar seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan lakop jadi seseorang itu kalau dipanggil dengan tiga tiga istilah ini nama isim kunyah dan lakop ya nah ini apa namanya tradisi di dalam penyebutan nama untuk bangsa Arab ya baik hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hafsin Umar bin Al Khattabi radhiyallahu anhu kal di mana beliau berkata sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakul aku mendengar langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bin niyati wa innama likul limriin manawa. Nah, ini penting nih, Pak. Potongan di sini ini penting sekali nih. Karena di sini ada dua kalimat yang harus kita pahami perbedaannya. Pertama, Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung kepada niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa innama likul limriin manawa dan setiap seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Artinya apa aja mas kalian? Potongan yang pertama menunjukkan bahwa syarat dari sahnya ibadah adalah niat. Jadi niat itu syarat sahnya suatu ibadah. Dan dikatakan ibadah itu sah, artinya kita tidak wajib lagi mengkodok. Tidak wajib mengulangi dan tidak, apa namanya, artinya kita sudah sudah selesai menyelesaikan kewajiban kita. Itu disebut ibadah adalah sah. Dan diantara syarat sah ibadah adalah nih, niat. Jadi sekali lagi potongan hadis pertama ini syarat sah niat adalah syarat sah ibadah. Tapi Pak, kalau ada orang beribadah berniat saya mau sholat, apa kok otomatis sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Belum tentu. Ada syarat berikutnya, yaitu apa? Al ikhlas bahwa ibadah itu semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nah ikhlas itu adalah syarat kaubulnya ibadah Ada syarat sahnya ibadah Ada syarat kaubulnya pahala ibadah Syarat kaubulnya pahala ibadah diambil dari hadis nabi berikutnya Wa inna malikul limri'in manawa Bahwa seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan Contoh sederhana misalnya begini pak, Ada orang sholat Ya, saat membaca takbiratul ihram dia berniat saya mau sholat zuhur misalnya. Tetapi dalam niatnya ini pak, dia juga berniat bahwa sholat ini dalam rangka untuk dipuji oleh orang lain. Apa, apa namanya? Kalau niatannya untuk dipuji, Hah? ria. Ya, kalau dilihat pak, agar dilihat oleh orang lain namanya ria. Tapi kalau agar orang menyebut nyebut amalnya disebut dengan sumah. Intinya sih mau ria ataupun sumah, dua-duanya niatnya tidak ikhlas untuk Allah, persoalannya Pak, kalau ada orang sholat sudah niat untuk dia melaksanakan ibadah sholat tersebut, tapi kemudian dari awal sholat sampai akhir sholat niatnya untuk dapat pujian manusia, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Hah? sangat, sholatnya sah, sholatnya sah karena dia sudah berniat, tapi diterima nggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak diterima, artinya dia sudah menjalankan hadis Nabi Innamal a'malu bin niat tapi belum menjalankan hadis Nabi wa inna malikul limriin Paham perbedaannya Ya. Jadi potongan hadis pertama terkait dengan syarah sah ibadah, potongan hadis kedua terkait dengan syarat diterimanya amal ibadah. Nah, dan seorang muslim tentunya adalah yang memenuhi dua-duanya. Ibadahnya sah juga tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan catatan kita tetap berharap Pak kita dalam posisi dua hal bainar roja iwal khauf antara berharap amal kita diterima di sisi yang lain juga kita khawatir amal kita di, ditolak dan itulah makna dari apa namanya iktimat atau fikoh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya baik nah jadi hadis ini menjelaskan dua hal ya pertama syarat sah ibadah yang kedua syarat diterimanya amal ibadah nah nanti terkait dengan masalah niat ini jamaah ya sekalian saya ingin membahas secara lebih panjang lebar terkait dengan persoalan niat tapi kita selesaikan dulu pembahasan hadisnya dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita Pak satu contoh, satu contoh seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan, sesuai dengan apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya semata-mata untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hijrahnya itu sesuai dengan dia apa yang dia niatkan yaitu untuk Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tapi kalau hijrahnya dalam rangka untuk mendapatkan dunia atau awim yang yankihuha atau untuk menikahi seorang wanita berarti niatnya bukan untuk Allah, maka dia fa hijratuhu ila ilaihi. Maka dia hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah untuk poin yang kedua ini Pak Nabi mengingatkan kepada kita Bisa jadi amal ibadah kita sah Tapi sia-sia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita nanti di akhirat Pak Memiliki amal seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Amilatun nasibah Tasla naron hamiyah Amilatun nasibah itu adalah artinya Orang yang sudah capek-capek beramal di dunia Tapi di akhirat nanti tidak ada nilainya di sisi Allah karena niatannya bukan untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Nah yang kedua aja mas kalian, apa sih yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini pak? Nah yang dimaksud dengan hijrah dalam hadis ini ya, sebenarnya secara khusus adalah ber, melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah. Sebagaimana itu diperintahkan pada awal-awal Rasulullah SAW atau ketika Nabi SAW berdakwah ya, selama 10 tahun terakhir di kota Madinah. Tetapi ketika kota Mekah sudah dibebaskan, jemaah sekalian, maka Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi wa innamal jihadu wan niyah. Ketika kota Mekah dibebaskan pada tahun 8 Hijriah, Rasul mengatakan tidak ada lagi yang namanya hijrah. Yang ada adalah kita berusaha menjalankan agama ini dan niat ikhlas hanya untuk Allah. Jadi pertanyaannya Pak, hari ini ada nggak hijrah dalam arti secara fisik kita datang ke kota Madinah? Ya, ada nggak Pak? Kalau ziarah ke kuburan Nabi, ya. <tasi> tapi kalau hijrah untuk tetap menetap di sana, nah itu nggak ada lagi hari ini. Yang ada adalah, seperti disebutkan dalam hadis Nabi yang lain, Pak. Hari ini yang ada bukan hijrah fisik, tapi hijrah amal. Apa itu hijrah amal? Kata Nabi SAW, Al-Muhajiru <tasi> man hajaro anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi saya ingin kasih catatan pak Yang disebut hijrah itu bukan pindah mazhab Ini kadang, kadang banyak orang yang salah paham pak Dikiranya pindah mazhab itu hijrah ya. Hijrah itu jelas-jelas kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan Contoh sederhana pak Contoh sederhana ya Saya misalnya selama ini kalau sholat subuh kunut Kemudian besok-besok enggak Hijrah enggak pak Saya hijrah dari kunut subuh bisa nggak kita katakan begitu? Ya enggak, karena persoalan kuno subuh ini masalah khilaf, ya Tapi kalau misalnya Pak, selama ini ya saya tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, yang tahu cuma sholat id aja, misalnya. Gitu ya. Akhirnya saya bertekad, ya saya harus menjaga sholat lima waktu. Maka ini disebut hijrah tidak? Nah ini baru hijrah. Ya. Karena banyak orang salah paham, seakan-akan kalau ada orang yang berbeda dengan dia, berarti dia belum hijrah. Padahal itu masalah khilaf, Hilafiah. Jadi hijrah sekali lagi catatannya hanya pada wilayah di mana kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan, bukan meninggalkan satu mazhab kepada mazhab yang lain. Ya. Nah, ini makna dari hijrah yang sesungguhnya. Agar kita ini Pak tidak menghukumi saudara kita yang berbeda dengan kita seakan-akan hanya kita yang hijrah dia dia tidak. Ya. Karena Allah mengatakan fala anfusakum. Janganlah merasa suci diri atas diri sen, sendiri. Baik, nah, ini uh, terkait dengan makna hijrah Nah sekarang saya akan masuk kepada pembahasan seputar masalah niat ya mas kalian Masalah niat Karena ini masalah niat ini sebenarnya cukup banyak Beberapa hal mungkin bisa kita bahas Yang pertama aja mas kalian Tentang masalah niat ini Ya Pertama adalah Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan niat ya, Apa yang dimaksud dengan niat Para ulama sih sebenarnya semua bersepakat ya mas kalian Bahwa niat itu maksudnya adalah Qasdul Qalbi Maksud dan keinginan yang ada di dalam hati, tapi yang menjadi persoalan, Pak, niat itu apakah harus bersamaan dengan perbuatan yang diniatkan, atau bisa dimunculkan dalam hati sebelum perbuatan itu di, dilakukan? Nah, dalam masalah ini, maka para ulama nanti memperdebatkan niat itu syarat atau rukun. Niat itu syarat, atau... Rukun. Coba saya tanya dulu nih, Pak. Kalau kita sholat, rukun dan sujud itu bagian dari sholat bukan? Maka dia rukun apa syarat? Rukun. Sedangkan kalau sebelum kita sholat, kita kan harus menutup aurat. Berarti menutup aurat sebelum sholat itu syarat apa rukun? Syarat. Sudah paham dulu Pak ya perbedaan antara syarat dengan rukun. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, niat di mana posisinya? Sebelum? atau bersamaan dengan dengan takbiratul ihram. nah, dalam masalah ini madhab Syafi'i mengatakan niat itu rukun. Niat itu rukun. Artinya niat itu harus muncul dalam hati bersamaan dengan amal pertama dari suatu ibadah, yaitu ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, maka niat di dalam hati untuk salat. Tapi mayoritas ulama selain madhab Syafi'i mengatakan niat itu syarat. Artinya sudah sah orang berniat di dalam hati meskipun belum memulai ibadah. Ya. Nah, ada pun mazhab Syafi'i Pak mengatakan apa yang diniatkan dalam hati sebelum sholat itu bukan niat kata mereka. Itu namanya azam. Dan azam ini Pak akan bisa kita pahami ketika kita misalnya ya saya ambil contoh seperti memposisikan niat ketika sholat jamak takhir. Misalnya kita musafir Pak ya, kita misalnya musafir. Nah, ketika kita melakukan perjalanan sebagai musafir kan kita boleh menjamak salat. Misalnya kita mau jamak ta'khir antara salat zuhur dengan salat asar. Jamak ta'khir berarti salat zuhur di waktu apa? Asar kan? Jadi kita salat zuhurnya nanti bersama dengan asar di waktu asar. Semua ulama bersepakat, Pak, bahwa kalau kita ada niat menjamak dua salat di waktu yang kedua, niat jamaknya harus muncul di waktu pertama. Walaupun salatnya belum dilakukan. Nah, niat ini namanya azam niat ini namanya azam. Misalnya perbedaannya pak. Dan nanti ketika kita melakukan sholatnya, baru kita kita apa menyebutnya dengan istilah niat. Ini kalau kita pakai konsep madhab syafi'i. Atau contoh lainnya mas kalian, perbedaan antara azam dengan niat. Contoh lain ya. Misalnya jemaah sekalian, kalau kita bicara sholat lima waktu, sholat lima waktu itu ada tiga waktu. Tiga waktu itu maksudnya bukan lima waktu sholat, maksudnya dalam satu waktu sholat, misalnya sholat zuhur gitu pak, itu bisa kita bagi menjadi tiga waktunya. Yang pertama adalah waktu fadilah, waktu fadilah itu waktu di awal, ketika kita sudah mendengar azan dan iqomah, yaitu waktu di mana Nabi bersabda, afdalul amal as salatu ala waktiha. amal terbaik adalah sholat di awal waktu. Nah yang kedua jamaah sekalian, yang kedua adalah waktu ikhtiar yaitu kalau sudah lewat apa sudah lewat ee, sebagian dari waktu di awal waktu sol salat misalnya kalau kita bicara waktu sholat salat duhur pak misalnya ya anda anggaplah di jam 1 atau jam 2 dan yang ketiga ada waktu wajib nah waktu wajib itu adalah waktu menjelang habis perbedaannya apa jamaah sekalian antara waktu ikhtiar dengan waktu wajib perbedaannya adalah waktu wajib itu kita tidak boleh sholat sunnah karena waktu yang tersisa tinggal untuk sholat fardu. Misalnya kita bangun tidur misalnya Pak, karena tidur sebelum zuhur, bangun-bangun eh 5 menit lagi mau waktu asar, padahal belum salat zuhur. Berarti boleh gak kita salat qobliyah? Enggak boleh, karena 5 waktu 5 menit ini tinggal tersisa untuk salat zuhur, walaupun minimal dapat satu rakaat alhamdulillah. Tapi kalau untuk waktu ikhtiar Pak, seandainya kita salat zuhur di jam 1, masih boleh gak kita salat qabliyah zuhur? Masih boleh karena waktu masih panjang. Bisa ya perbedaannya ya. Nah, ini saya, saya sampaikan ini dulu untuk memahami makna dari azam dalam waktu sholat ini, Pak. Pertanyaannya aja sekalian, boleh nggak? Boleh nggak kita sengaja, ah saya karena ada suatu kebutuhan, sholatnya nanti jam satu aja sholat duhur. Boleh nggak? Boleh. Selama masih dalam waktunya. Karena apa namanya, sholat itu selama masih dalam waktunya kita tidak terancam dengan ancaman Allah, fawailul lil Ya. Tetapi, jemaah sekalian, semua ulama rata-rata bersepakat kalau kita sengaja untuk melaksanakan sholat itu bukan di awal waktu harus berazam. Harus berniat di dalam hati, "Saya akan sholat meskipun belum dilakukan." Kenapa, Pak? Azam ini penting untuk menggugurkan dosa kita. Kalau seandainya Allah mentakdirkan kita meninggal, belum sholat. Jadi kalau kan kita nggak tahu pak namanya kematian siapa yang menugah gitu ya. Misalnya kita mau niat sholat nanti ah sholatnya jam satu bisa nggak kemungkinan kita meninggal jam setengah satu? Bisa. Lah kalau kita tidak berazam padahal waktu sholat zuhur sudah masuk maka kita berdosa meninggalkan sholat tersebut. Tapi kalau kita sudah berazam dan kodarullah meninggal ya sudah kita dianggap la yukalifullahu nafsan illa wasah. Nah berarti azam ini pak sholat sudah dilakukan atau belum? Belum. Tapi sudah diniatkan. Kecuali jemaah sekalian, sebagian ulama berpendapat kecuali yang umurnya sudah masuk 60 tahun ke atas. Tidak boleh dia berazam untuk menunda sholat di awal waktu. Kenapa? Karena potensi meninggalnya lebih besar. <tik> 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 Sebab Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun man dzalik." Umur umatku kata Nabi SAW itu antara 60 sampai 70 dan sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Makanya sebagai ulama ada yang mengatakan yang umurnya 60 tahun ke atas harus sholat di awal waktu. Ini ada nggak yang sudah masuk? Ada. Banyak. Tapi Pak, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Ya, untuk hati-hati. Tapi mayoritas ulama sih berpendapat tidak mesti begitu. Yang penting minimal sudah ber berazam. Walaupun tetap sholat di awal waktu itu lebih utama. Nah, ini biasanya catatannya untuk ibu-ibu. Karena ibu-ibu biasanya tidak terbebani untuk sholat ber jamaah dan karena itu kadang menunda-nunda sholat <laughs> nah ini maka berazamlah saat mendengar azan bu Allah Akbar, Allah Akbar dengar azan nah berazam dalam hati saya mau sholat meskipun lagi ngulok nah, gitu. <laughs> karena nanti ketika sholat ya baru dia niat untuk sholat gitu. Saya bebe, ya, kalian perbedaan antara azam dengan apa? Dengan niat. Ya. Nah ini makna niat dan posisi niat seperti apa? Masih ada waktu, ya, mas kalian? Ya. Masih ya. Baik, yang kedua, mas kalian. Persoalan yang kedua seputar masalah niat. Ya, yang kedua adalah uh, apa namanya? Sebenarnya tempat niat itu di mana? Tempat niat itu di mana? Pertama, semua ulama bersepakat, Pak. Semua ulama bersepakat. Tempat niat itu mahallu hal qalbu. Seperti kata Imam Nawawi dalam kitab al dan Rodoh, bahwa niat itu tempatnya ada di dalam hati. Tapi saya tanya dulu, Pak. Hati di mana, Pak? Hati di sini apa di sini? Di dada. kepala? kita kalau misalnya saya mau niat salat, kira-kira yang yang bergetar itu di mana? Di kepala. <tuk masalah> Atau di dada, yang pastinya bukan di dengkul, ya. <tuk masalah> <tuk masalah> Atau di mulut, <tuk masalah> semua ulama sepakat, Pak. Niat tempatnya ada di dalam hati, tapi yang jadi masalah diperdebatkan oleh ulama. Posisi hati itu di mana? Ya. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat posisi hati ada di kepala, tapi mayoritas ulama berpendapat posisi hati ada di dada. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna fil jasadimutqo idal saluhat saluhas sairul jasad wa ida fasada fa fasada sairul jasad ala wahy al kolbu dan Rasul mengisyaratkan ke dadanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging yang jika dia baik semua amal baik, kalau dia buruk semua amal buruk. Yaitu ada di dalam hati dan Rasul mengisyaratkan kepada nah ini kebanyakan ulama mengatakan ada di dada tapi zaman sekalian jangan pahami yang disebut dengan kolbu itu jantung atau liver <laughs> karena hati dalam bahasa inggris sama pak heart atau liver hati itu heart ya heart itu jantung atau liver atau <laughs> <laughs> jangan dipahami yang disebut kolbu itu adalah organ fisik kita Ya, karena hakikatnya kolbu itu Pak kata para ulama seperti kata Imam Hajar dalam Fatul Bari itu adalah organ ruh, bukan organ fisik. Organ ruh. Ya. Jadi dia bukan organ fisik. Karena ketika Allah mengatakan Pak kalabal rona ala makanu yapsibun. Ya, sesungguhnya di dalam hatinya terdapat noda hitam. Nah, noda hitam ini maksudnya karena dia berbuat maksiat, maka hatinya menjadi hitam. Nah, saya tanya pak, kira-kira kalau misalnya kolbu itu maknanya adalah organ fisik, berarti yang paling banyak dosanya yang <guruh> yang merokok, yang <guruh> dia yang hitam dadanya gitu. tapi banyak apa? orang merokok tapi amal solehnya banyak? ya banyak gitu <guruh> ya. berarti di sini bukan maknanya adalah apa organ fisik, tapi organ organ ruh. sebagaimana manusia punya fisik, manusia juga punya Ruh yang dimaksud dengan hitamnya hati itu adalah organ roh. Nah, itu disitulah kemudian manusia atas dasar maksiatnya kemudian membutuhkan taubat untuk menyempurnakan rohnya, bukan fi fisiknya. Sebagaimana fisik kita perlu makan, Pak, maka roh kita juga perlu makan, tapi makanannya beda. Fisik kita, makanannya ya nasi, lauk-pauk, dan seterusnya, tapi roh kita, makanannya apa? zikir kepada Allah, ibadah sholat kita, berbuat baik, dan seterusnya. Nah ini kita harus pahami dulu makna kolbu sini bukan bukan jantung, bukan bukan hati, bukan liver dan seterusnya, tapi apa yang menjadi organ ruh. Ya, tab ini makna dari dari kolbu. Ya. Nah itu pertama. Para ulama sepakat jemaah sekalian niat ada di dalam hati yang termasuk organ ruh. Tetapi para ulama juga bersepakat yang namanya ibadah tidak disyaratkan niat itu harus dilafatkan, namun melafatkan niat perkara yang boleh saja. Saya ulangi, Pak, agar kita tidak salah paham, membenturkan antara niat dalam hati dengan melafatkan niat. Maknanya, niat di dalam hati menjadi dasar sahnya ibadah, melafatkannya sebelum ibadah. Silakan saja, itu masalah khilafiah. Mazhab Syafi'i mengatakan itu dianjurkan untuk menguatkan niat di dalam hati. Mazhab Maliki mengatakan itu hanya sebagai solusi bagi mereka yang hatinya was-was, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan sebaiknya tidak usah dilakukan karena termasuk memberatkan diri. Dan semua sepakat yang melafatkan niat tidak berdosa, tetapi semua juga sepakat tempat niat ada dalam hati. Artinya jemaah sekalian, kalau ada saudara kita yang melafatkan niat ya silakan saja. Yang tidak melafatkan niat juga tidak masa masalah. Yang penting lafat niat jangan dibaca setelah takbir. ya. <laughs> Jadi ketika kita baca Allahu Akbar jangan baca usul lefatadzuri. <laughs> Karena itu bukan bagian dari bacaan salat. Makanya pernah nggak Pak kita dapati ya ada orang melafatkan sebelum takbir? Gak ada. Dan semua sepakat membaca lafad niat bukan bagian dari ibadah shol, sholat. Tapi melafatkannya silakan saja. Seperti kalau kita ditanya, Pak, misalnya ada teman kita bertanya, kamu mau kemana? Saya mau ke pasar. Ya begitulah makna lafad niat. Padahal hati kita sudah berniat, kita mau ke apa? pasar. Menyebutkannya boleh nggak? Tidak menyebutkannya boleh tidak? Ya boleh. Yang salah itu yang mempersalahkannya, Pak. Yang salah itu yang mempermasalahkan lafad niat. Padahal para ulama sepakat lafad niat bukan masa masalah. Yang salah berarti siapa? Yang bermasalahnya. Nah ini ini biar saya kenapa saya tegaskan hal seperti ini pak? Karena banyak umat Islam menghabiskan waktunya untuk memperdebatkan lafaz niat. Ya mau melafatkan atau tidak silakan. Yang penting niat ada di dalam hati. Dan Imam Syafi'i menetap atau Madhab Syafi'i menetapkan niat di dalam hati muncul bersamaan kita dengan membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar di hati kita meniatkan untuk sholat. Begitu juga kalau kita berwudu, maka niat untuk berwudu muncul ketika kita membasuh wajah minimal atau paling tidak minimal saat berkumur-kumur. Dan nggak mungkin pak, ketika kita berkumur-kumur kita sekaligus melapatkan niat. Bisa nggak? bisa <gifat> Sambil kumur-kumur kita lapat niat, mungkin nggak? Nggak bisa, karena niat dalam hati. Maka cukup dilapatkannya sebelum wudu, lalu niatkan dalam hati ketika minimal ketika membasuh wajah sebagai rukun pertama dari ibadah wudhu ya. baik ini persoalan kedua terkait dengan posisi niat itu atau definisi itu bagaimana dan niat di mana posisinya sekali lagi kesimpulannya bukan di dalam lisan tapi di dalam hati tapi melafatkannya tidak masalah silakan mau melafatkan ataupun tidak ya. nah ini persoalan khilafiyah di kalangan para para ulama baik jemaah sekalian makan Allah SWT mungkin terkait dengan masalah niat ini kita baru bahas dua masalah dan insya Allah nanti apa namanya mungkin pada pertemuan yang akan datang kita bahas hadis-hadis yang lain sekaligus menambahkan sedikit persoalan niat yang lain yang belum kita bahas ya mungkin mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur panjang untuk bisa kita kembali mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam.